Halo guys, saya Hartoko Edo dari Semarang Bagus. Saat ini saya berada di Deswita, Desa Wisata Nongko Sawit. Lokasinya ada di Kota Semarang. Sangat indah sekali. Betapa kreasi dari Pok Darwis, kelompok sadar wisata Nongko Sawit, ini benar-benar memacu emosi kita bagaimana untuk back to nature. Ya, apalagi sekarang sudah zamannya digital. Sekarang sudah zamannya semua serba gadget. Akan tetapi di sini, para pengelola Pok Darwis akan menjadikan putra-putri Anda untuk kembali ke alam, mencintai desa, dan sekaligus mengangkat derajat pedesaan yang luar biasa sekali. Oke guys, silahkan berkunjung, salah satunya ini adalah di rumah Pang. Karenanya nanti Anda bisa melihat secara langsung penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang sangat berkompeten di dalam bidangnya. Saya persilahkan, ikuti liputan saya. Terima kasih. Ini adalah salah satu destinasi, namanya disebut oleh masyarakat setempat itu adalah Omah Pang. Ya, Omah Pang karena memang ini terdiri dari, dibuat dari dahan dan ranting-ranting pohon yang menggambarkan sebuah naturalisme dari sebuah kreativitas masyarakat lokal. Ini pemerintah mendorong pengembangan kreativitas masyarakat menjadi sebuah destinasi, menjadi daya tarik wisata. Yang menarik ini adalah satu bentuk kearifan lokal yang memang menjadi salah satu bagian dari ekonomi kreatif yang memang sedang kita tumbuhkan. Dan ini pemerintah selalu support, dan yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sinergitas dan kolaborasi antar desa wisata, kemudian juga antar subsektor yang lain, sehingga ini akan menjadi satu destinasi yang menarik, yang utuh dari Kota Semarang dan menjadi bagian dari wisata kota. Siapapun Anda yang menyaksikan video ini, jangan lupa kalau datang ke Semarang atau bahkan Anda sendiri orang Semarang yang belum pernah tahu apa itu Omah Pang, datang ke Nongko Sawit. Pasti Anda akan mendapatkan experience yang sebelumnya belum pernah Anda miliki. Oke? Mantap. Hai, nama saya Farida dari Pok Darwis Nongko Sawit. Kelebihan dari keunggulan Nongko Sawit salah satunya adalah Omah Pang. Kalian bisa lihat di belakang saya ada rumah Pang. Apa sih rumah Pang itu? Anda penasaran? Segera datang ke Nongko Sawit untuk melihat Omah Pang. Halo guys, hari ini saya ada di Omah Pang. Omah Pang adalah prototip rumah Jawa primitif ya, yang terbuat dari ranting-ranting pohon, dan ini merupakan salah satu objek yang unik, langka, berbeda yang dimiliki Desa Wisata Nongko Sawit. Aksesnya ya dari Semarang Gunung Pati, Polsek Gunung Pati, itu belok ke kiri dan di sana sudah ada petunjuk arah Omah Pang. Mengikuti petunjuk arah itu 300 meter sampai di Omah Pang. Potensi desa wisata yang lain, Nongko Sawit itu agrowisata, seni budaya, dan edukasi ya. Dan kita memiliki welcome drink ya, gelang kalung jenetri, kemudian olahan singkong, nasi tedun. Kita juga memiliki tarian khas welcome drink namanya tarian kuntulan. Wisata alam, kita memiliki sawah terasering, bendungan Kali Kripik, kemudian kita juga memiliki Curug Mah Tukung yang sangat eksotik, dan di sana juga dihuni kera ekor panjang yang sangat banyak. Dan kita juga memiliki wisata ternak, ya, wisata ternak, dan juga ada wisata edukasi yang lain yang unik, namanya Nubruk Iwa. Jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Nama saya Warsono Hadiwijoyo.
Hai guys, inilah salah satu Taman Toga, Taman Obat Keluarga milik ibu-ibu RW 1 Nongkosawit. Kebetulan juga ini dekat dengan objek pemakpang di depan. Silakan nanti kalau mau melihat dan menikmati ya Taman Toga ini. Hasil kreasi dari ibu-ibu PKK RW 1 Kelurahan Nongkosawit. Oke guys, selamat siang dan berita bertemu teman saya Mas Suprianto ya. Di sini ada pasar namanya Pasar Kaget yang dijual yaitu seperti umbi-umbian, terus ada tradisional yaitu seperti kacang, ada ketela pohon, ada ketela rambat dan lain-lain. Nah itu di sini juga ada aksesoris yang itu berupa kaos, yaitu kaos Omah Pang. Nah ini nanti guys kalau mau ke sini bisa beli dengan harga terjangkau.